Welcome guys, Asian Street Music masih bareng saya sini Cecil Sylvia dan sekarang kita berada di Rolling Stone Cafe yang berada di Jakarta dan kebetulan di sini ada event show atau event band, band-bandnya tuh band-band metal dan kebetulan di saat ini ada tamu yang super spesial banget di samping saya. Pasti pada kenal ya. Halo Bang Husein, apa kabar? Halo, kabar baik, kabar baik. Ternyata Bang Husein ini aku dengar punya band atau ikut-ikut band gitu? Ya, aku sebenarnya memang ada band metal dari tahun 2010. Namanya Children of Gaza dan masih berjalan sampai sekarang. Gak sangka ya ternyata seorang Husein Idol punya band metal dan udah lama. Ternyata sebelumnya dengar-dengar tuh Bang Husein itu malah metal ya musiknya. Iya, aku dari SD udah dengerin musik metal sebenarnya. Kalau gitu di band metal ini udah punya album atau single hits? Sebenarnya sih udah harusnya kalau si lagu sih udah banyak banget ya. Cuma kalau album banyak terhambat sama aku sendiri karena ada proyekan solo juga. Jadi aku juga minta pengertian dari anak-anak sih untuk sedikit bersabar karena ada dua periode apa ada dua yang harus dipikirin gitu antara proyekan solo dan proyekan Children of Gaza ini gitu. Tapi Children of Gaza tetap jalan sampai sekarang dan kita juga udah planning rilis beberapa album ke depan. Bang Husein bisa minta pandangannya nggak untuk para band-band baru nih, generasi baru atau band-band baru yang ada di Asia? Kalau ngasih pandangan untuk band-band baru di Asia pada umumnya, sebenarnya aku nggak tahu aku layak apa enggak karena aku juga masih muda banget. Tapi yang jelas menurut aku adalah tetap berkarya original, jadi diri sendiri, perbanyak dengar lagu dari berbagai macam genre, perbanyak referensi, jangan cuma berpatokan sama satu jenis musik doang ya, karena musik itu luas banget. Perbanyak koneksi juga dan sering-sering manggung karena experience is the best teacher. Bang Husein, makasih banget ya atas pandangan dan waktunya wawancara kita sekarang nih. Dan kita tunggu banget nih penampilan band metal yang malam ini yang super keren. Ada kata-kata nggak yang ingin disampaikan untuk para fansnya Husein Idol nih di sini? Yang perlu disampaikan adalah pertama kita nggak boleh mengotak-ngotakan musik ya. Karena musik dari metal sampai dangdut semuanya adalah musik yang memiliki estetika masing-masing dan punya kenikmatan masing-masing, tingkat kesulitan masing-masing, punya nilai keindahan masing-masing. Artinya di satu sisi kita harus bisa menghibur banyak orang, disambil kita harus bisa menikmati musik dengan cara kita sendiri gitu. That's why Children of Gaza tetap ada sampai sekarang. Street music metal. Come on!